Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam resmi memperpanjang kontraknya dengan klub Korea Selatan Ansan Greeners. Pilar Timnas Garuda ini diikat kontrak baru untuk mengarungi musim 2022-2023. Setelah kontraknya berakhir pada Desember 2021 lalu, Asnawi Mangkualam akhirnya resmi memperpanjang kontrak dengan klub Liga 2 Korea Selatan Ansan Greeners. Bek kanan tim nasional Indonesia itu diikat kontrak baru hingga 2023. Kepastian tersebut diungkapkan pihak Ansan Greeners melalui situs resmi dan akun media sosial klub hari Kamis. Ansan Greeners menyebut, penampilan apik Asnawi musim lalu membuat pihak klub memutuskan memperpanjang kontrak pemain 22 tahun tersebut. Manajemen Ansan Greeners juga menyebut efek positif Asnawi ternyata tidak hanya di dalam dan luar lapangan saja. Pasalnya, popularitas Ansan Greener di media sosial juga meningkat drastis sejak kedatangan mantan pemain PSM Makassar tersebut. Musim lalu, Asnawi bermain 15 kali untuk Ansan Greeners dan menciptakan 1 assist. Asnawi baru saja membela timnas Garuda yang berhasil menjadi runner-up di ajang Piala AFF 2020.